Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, DJ Official. Kali ini aku mau bahas mengenai kenapa sih akun aku kok nggak bisa dapetin gratis ongkir? Kenapa sih akun aku tuh harus ada minimal pembelanjaan di TikTok Shop supaya bisa dapetin gratis ongkir? Terus kenapa akun yang lain itu nggak kayak gitu? Nah, di sini aku mau jawab ya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman wajib banget dong buat subscribe channel YouTube aku dan share video ini. Yuk langsung aja ke pembahasannya mengenai kenapa aku nggak pernah dapat gratis ongkir melalui aplikasi TikTok Shop, atau kenapa akun TikTok aku itu harus melalui pembelanjaan minimal supaya mendapatkan gratis ongkir. Langsung aja ke videonya. Oke guys, kalau misalnya teman-teman melihat itu banyak sekali perbedaan dari setiap akun ya untuk berbelanja di TikTok Shop tersebut. Nah, salah satunya adalah kenapa sih voucher gratis ongkir itu nggak bisa kita dapatkan ya dari TikTok Shop kita. Nah, alasannya adalah kenapa? Nah, voucher gratis ongkir itu saat ini hanya dikhususkan untuk wilayah Jawa dan Bali aja ya guys ya. Jadi kalau misalnya luar Jawa dan Bali itu voucher gratis ongkir di TikTok Shop itu belum tersedia ya. Kemudian FYI juga nih, dalam satu akun itu hanya memperoleh voucher gratis ongkir itu dalam satu bulan hanya 20 kali saja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sering banget check out dari TikTok Shop dengan menggunakan gratis ongkir ya, nah di sana itu di dalam bulan tersebut itu biasanya cuma 20 kali aja guys. Atau kalau misalnya ada event-event misalnya Valentine Days atau Hari Kartini Days atau apa gitu ya, nah itu biasanya memang ada voucher gratis ongkir khusus tersendiri. Tapi untuk yang biasa itu memang dibatasi ya, itu untuk satu akun itu 20 kali check out dalam satu bulan, seperti itu. Selanjutnya, gratis ongkir itu biasanya disetting oleh si sellernya itu ya. Ada yang memang harus melalui minimal pembelanjaan 30.000 baru mendapatkan gratis ongkir, atau memang ada yang free sama sekali ya. Tapi menurut aku untuk si seller itu apabila mengaktifkan gratis ongkir, biasanya itu hasil total dari hasil penjualan kita di TikTok Shop itu bakalan dipotong langsung oleh TikTok untuk membayar ongkir yang kita berikan kepada si pembeli ya gitu. Makanya untuk si seller apabila belum tahu gitu ya, yang baru gabung di TikTok Shop itu, jangan pernah mengaktifkan gratis ongkir tanpa minimum pembelian ya. Jadi kalau misalnya 30.000 itu kayaknya udah ketolong banget sama TikTok Shop gitu, dibantu untuk memberikan gratis ongkir gitu. Oh ya, voucher gratis ongkir juga biasanya diobral saat live streaming TikTok Shop ya. Jadi untuk kita selaku affiliate juga biasanya itu kalau melakukan live streaming itu pasti gratis ongkir ya. Udah dapat harganya murah, nah selanjutnya juga kita dapat gratis ongkir. Nah makanya buat yang mau beli melalui TikTok Shop itu coba deh check outnya pas lagi salah satu kreator itu melakukan live streaming. Nah, di sana itu harganya bakalan murah banget dan pasti dapetin gratis ongkir. Seperti itu ya. Itu emang pengecualian gitu ya dari peraturan di TikTok Shop itu sendiri. Kalau misalnya melalui short video mungkin ada minimal pembelanjaan, atau memang ada nominal belanjanya berapa gitu, atau memang untuk Jawa dan Bali aja gitu ya. Tapi untuk pengecualian di live streaming TikTok Shop itu biasanya diobral habis-habisan mengenai voucher gratis ongkir dan diskon atau sale besar-besaran dalam satu produk tersebut. Aku ngasih tahu buat teman-teman yang sering ngikutin live streaming aku lagi nge-share produk-produk yang ada di TikTok Shop, langsung aja melakukan pembayaran gitu ya. Biasanya apabila live streaming aku udah selesai tapi pembayaran belum diproses, itu biasanya jadi nggak gratis ongkir, atau misalnya diskonnya tuh nggak jadi segitu gitu guys. Nah makanya aku rekomendasiin buat melakukan check out saat live shopping salah satu kreator itu dimulai atau dilakukan ya. Jadi kalau misalnya check outnya itu di short video, kemungkinan besar gitu ya nggak jadi diskon atau nggak jadi gratis ongkir. Kayaknya itu sih yang bisa aku sampaikan untuk mengenai perbedaan antara gratis ongkir dan enggak gitu ya.
Semoga teman-teman bisa dipahami, dan apabila ada updatean terbaru ya, teman-teman boleh infoin di bawah video ini ya, supaya teman-teman yang lain juga tahu informasi yang setiap harinya bisa update terus ya. Thank you for watching, sampai jumpa di next video.